jika kita jadi kerajaan dulu dalam Pakatan Harapan, yang mengetuai pemuda Pakatan Harapan adalah daripada parti Bersatu. Ketika itu Ketua Armada adalah daripada Parti Bersatu. Dan sekarang ini kita dah jadi pembangkang pun, pemuda Pakatan Harapan pun tidak menonjolkan wakil ataupun ketua AMK ini tidak diberi kepercayaan untuk mengetuai Pemuda Harapan. Sedangkan dalam Pakatan Harapan ini, kalau kita nak kira daripada sudut, maksudnya bukanlah budaya abang dan sebagainya, tapi daripada sudut keterampilan ataupun credibility, sewajarnya Akmal Nasir itu ditonjolkan ataupun diberi kepercayaan mengetuai Pemuda Pakatan Harapan. Tetapi ini tidak berlaku. Apa yang berlaku, Pemuda Pakatan Harapan sepakat untuk mengangkat Ketua Pemuda Amanah, Saudara Syazni Munir, sebagai Ketua Pemuda Pakatan Harapan Kebangsaan. Dan dalam kalangan AMK, ini merupakan satu tamparan kepada kami, sebab kenapa Ketua AMK sendiri tidak diberi kepercayaan? Kalau di peringkat Harapan pun beliau seolah-olah tidak diiktiraf, apatah lagi dalam AMK itu memang wujud desakan supaya parti membuat tindakan untuk mengadakan Kongres AMK luar biasa ini. Right. Untuk kita beri ruang kepada anggota, khususnya anggota AMK di peringkat Akaumbi ini, untuk memilih semula Ketua AMK yang baru, sebab kita dalam keadaan tidak boleh tidak untuk perlu memikirkan persiapan kita. Yalah, orang kata jangan berpolitik. Betul, saya setuju. Saya pun kalau ikutkan memang di peringkat AMK kita pun marah sebab kenapa waktu inilah Ketua AMK bermain politik. Sepatutnya ketika inilah kita fokus untuk bantu rakyat. Tapi kita dalam parti secara internal, saya rasa perlu ada perubahan supaya persepsi dan juga tanggapan rakyat terhadap keadilan khususnya AMK ini sebagai sebuah sayap pemuda yang dahulunya dihormati. Tapi kini seolah-olah macam dalam tajuk kita lah. Kalau tajuk sebut tanda soal hilang taring. Tapi pandangan saya memang AMK sekarang sudah hilang taring dan kita sudah semakin tersisih. Maksudnya dalam konteks segmen anak muda, kita tersisih daripada arus penerimaan oleh anak muda itu sendiri. Sekarang ni anak muda lebih nampak. Yalah, maksudnya kalau kita nak sebut pimpinan-pimpinan muda, kita ada Syed Saddiq, kita ada Howard Lee, kita ada Wan Ahmad Faisal. Tapi AMK, di peringkat AMK kita tidak nampak Ketua AMK itu menonjol sebagai seorang pemimpin muda yang bertenaga, yang efektif dan yang mempunyai gerak kerja yang baik di peringkat Akaumbi.